السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Insyaallah kita akan teruskan lagi majlis kita pada pagi ini. Berkitab yang pertama ialah Masalah Iman dan Makmur. Buka muka surat 68. Itu siapa tu? Siapa dah? Okey, Masalah Iman dan Makmur. Buka muka surat 68. Masalah ke 151. Makmur mazhab Syafi'i mengikut iman bermazhab Hanafi. Macam kita pergi Mekah lah ikut iman kita mazhab lain. Kan mazhab Syafi'i. Ya. Jika makmum mazhab Syafi'i mengikut iman mazhab Hanafi. Okey. Sedangkan iman itu, iman mazhab Hanafi itu tidak menganggapkan wajib mengambil wuduk. Bila tu ambil wuduk ni wajib, tapi tidak menganggapkan wajib mengimudu apabila menyamah zakar. Artinya tak wajib ambil wuduk balik bila menyamah zakar bagi mazhab Hanafi. Artinya tak batal lah wuduknya. Atau menyentuh perempuan, begitulah juga bila menyentuh perempuan, khususnya berlaku dia sentuh isteri dia, maka wuduknya masih tidak batal dalam mazhab dia. Begitu juga ia tidak menganggapkan wajib i'tidal dari rakaat dan sujud tamanninah. Wajib membaca Al-Fatihah dan wajib niat wuduk. Okey. Makmum mazhab Syafi'i mengikut imam bermazhab Hanafi. Dia kata jika kita makmum ni orang mazhab Syafi'i mengikut imam mazhab Hanafi, sedangkan imam itu, imam yang bermazhab Hanafi itu tidak menganggapkan wajib ambil wuduk apabila menjamah zakar. Kalau kita batal lah wuduk, bukan wajib kena ambil balik. Tapi bagi dia tak. Bila jamah zakar tak wajib ambil wuduk lagi. Artinya tak batal lagi lah wuduk dia. Dan begitu jugalah atau menyentuh perempuan.
tidak wajib ambil wuduk lain. Jadi kalau di situ berlakunya, bagi kita mazhab Hanafi Syafi'i batallah wuduk, bukan? Bagi dia mazhab Hanafi tak batal lagi. Jadi macam mana kita mazhab Syafi'i ini boleh mengikut iman yang bermazhab Syafi'i, iman yang bermazhab Hanafi. Habis. Begitu juga ia tidak menganggap wajib i'tidal daripada rokok. Tak wajib. Ia begitu juga ia tidak menganggapkan wajib i'tidal daripada rokok. Maksudnya, kalau kita mazhab Hanafi, i'tidal itu mesti bangun, mesti berdiri tegak. Baru ada i'tidal. Kalau tak berdiri tegak lagi, tidak ada i'tidal. Tubuh yang sihat berdiri rokok sabuk saja, terus sujud, maka batallah sembahyang kita mazhab Hanafi, sebab i'tidal itu salah satu daripada rukun sembahyang. Apakah arti i'tidal? Arti i'tidal ialah berdiri tegak selepas bangkit daripada rokok. Jadi di sini dia kata, begitu juga ia tidak menganggapkan wajib i'tidal daripada rokok. Lagu mana pula? Dah daripada rokok tu orang sujud. Dah artinya kalau bangun i'tidal setakat pokok sabuk pun jadi dah. Bagi mazhab dia tu. Dah mesti tegak macam kita mazhab Syafi'i. Artinya tak boleh. Kalau kita mazhab Syafi'i, i'tidal berdiri tegak selepas bangkit daripada rokok, bagi dia tak ada. Bagi dia bangkit daripada rokok, bokok sabuk pun jadi dah i'tidal bagi dia. Jadi dah i'tidal bagi dia. Jadi kalau kita tak jadi lagi, batallah sembahyang itu. Tak ada i'tidal, tapi bagi dia kata, begitu juga ia tidak menganggap wajib i'tidal daripada rokok. Memanglah kena bengah, bukan? Tapi maknanya sekadar bokok sabuk pun jadi dah. Boleh dah turun. Sebab i'tidal ni tak wajib bagi dia. Dan ia tidak menganggapkan wajib tamanninah. Tamanninah pun tidak wajib. Sedangkan kita mazhab Syafi'i, tamanninah adalah salah satu daripada rukun sembahyang. Dan dalam mazhab kita, dalam sembahyang tempat yang ada tamanninah pada rakaat, i'tidal dan sujud. Rakaat, i'tidal dan sujud. Jadi sebab itulah i'tidal berdiri pada rakaat kena ada tamanninah sekejap. Sami Allah liman hamidah, berdiri tegak betul, kena berehat sekejap. Barulah boleh turun sujud. Itu mazhab kita. Tapi bagi mazhab dia tidak menganggapkan wajib tamanninah. Artinya dia habis itulah. Sebab kita i'tidal ni kena beri tegak, sebab kita wajib tamanninah dalam i'tidal. Sebab dia mazhab dia tak ada. Jadi kerana itulah bokok sabuk pun jadi dah terus turun pada sujud, sebab dia mazhab dia tidak wajib i'tidal. Begitulah juga dalam rokok. Sebab tu kita tengok dia rokok laju, pok-pok tak usah ni. Sebab dia tidak wajib tamanninah dalam rokok. Wajib Al-Fatihah dan wajib niat wuduk. Artinya
dalam sembahyang itu tidak wajib Al-Fatihah. Tak semua mensabat dalam. Dan wajib niat wuduk. Artinya maksudnya niat wuduk ni macam kita wajib niat wuduk itu adalah ketika membasuh muka. Tak? Ha, ketika membasuh muka. Tapi dia niat dulu pun sebelum dia pernah ambil wuduk tu jadi dah. Ha, jadi dah. Ha? Ha, jalan nak ambil wuduk tu, niat aku nak ambil wuduk jadi dah. Ha. Jadi maknanya larilah antara kita dengan dia tu. Tak, banyak perkara lari. Kalau kita ikut hak dia jadi batal sembahyang. Tapi kita terpaksa mengikut dia sebagai imam. Ha, sebab kita pergi ke tempat dia bukan? Ha. Habis itu. Atau dia terus lagi tak bagi jawapan lagi. Atau makmum mazhab Syafi'i mengikut imam yang bermazhab Maliki. Ha, makmum mazhab Syafi'i imam mazhab Maliki. Mazhab Maliki ni banyak diamalkan oleh orang Mesir. Ha, orang Mesir, ha, di Mesir tu mazhab besar bagi dia mazhab Maliki lah. Dan mazhab Maliki ini tidak menganggap wajib tertib pada wuduk. Artinya boleh ambil nak basuh hak mana dulu. Mazhab Maliki ini ambil wuduk tidak mewajib tertib. Sedangkan kita mazhab Syafi'i wajib tertib. Sebab tertib salah satu daripada rukun wuduk. Salah satu daripada syarat sah wuduk. Rukun wuduk. Iaitu pertama niat, kedua membasuh muka, ketiga membasuh tangan, kedua siku, keempat menyapu kepala, kelima membasuh kaki, dan keenam tertib. Ada. Dalam mazhab kita, dalam rukun wuduk ini, enam. Dua perbuatan, empat perbuatan, dua tidak perbuatan. Mana tidak perbuatan? Yang pertama niat. Yang pertama ni niat. Nah, dah. Kemudian yang kedua barulah perbuatan membasuh muka. Jadi dan niat kita hendaklah ketika membasuh muka. Kemudian yang ketiga membasuh dua tangan hingga dua siku. Yang keempat menyapu kepala. Yang kelima membasuh kaki hingga dua mata kaki. Dan yang keenam tertib. Tertib tidak ada perbuatan, tapi syarat juga dia menjadi rukun. Wuduk mesti, mazhab kita ini mesti tertib. Tak boleh tak dulu kediang macam mazhab Maliki. Tapi mazhab Maliki dia tak anggap mengambil wuduk tidak wajib tertib. Boleh nak basuh kat mana dulu. Sah belaka bagi dia. Dan salat ke atas Nabi. Dan begitulah juga salawat ke atas Nabi. Bagi dia bukan satu yang wajib tapi sunat saja. Maka dia kata, lagu mana kalau berlaku demikian, sama ada kita mengikut mazhab Hanafi ataupun mengikut mazhab Maliki. Maka di sana terdapat beberapa pendapat tentang sah atau tidaknya ikutan itu. Di sini baru diberi jawapan pada kita tentang ada beberapa pendapat tentang sah atau tidaknya. Kita orang mazhab Syafi'i mengikut iman yang bermazhab Hanafi ataupun iman yang bermazhab Maliki. Pendapat yang asah, pendapat yang asah artinya yang lebih sahih, yang asah, yang lebih sahih, yang lebih jelas, ikutan itu sah. Ikutan itu sah. Sebab itulah kita pergi
Makkah pun sembahyang kita sah. Okey. Pendapat yang asal ikut tansah. Bagaimana pula ada syaratnya pula? Jika ia tidak pasti, jika kita makmu ni, mazhab Syafi'i ni tidak pasti atau ragu-ragu bahawa iman itu beranggapan demikian. Dia kata pendapat yang asah ikut tanda sah. Jika ia tidak pasti, kita makmum ni tak pasti betulkah dia berniat begitu, ataupun betulkah dia tadi dia jamah zakat dia, ataupun betulkah dia tadi dia sentuh isteri dia, kalau ikut mazhab dia tak batal. Tapi ada kerana kita tak tengok, kita tak lihat. Tak. Kita tak tengok, kita tak lihat. Dan dia pun tak bagi tahu pun, tadi saya telah menyentuh zakar, kalau mazhab awak batal, mazhab saya tidak. Maknanya macam ni lah, kita pergi kita tak tahu. Pendapat yang sah ikut tak itu sah. Jika ia tidak pasti, kita makmum ni tak pasti ataupun cuma ragu-ragu saja bahawa iman itu beranggapan demikian. Artinya umpamanya dia kata salawat itu tidak wajib, bukan rukun tapi sunat, tapi kita sedangkan kita salawat pada Nabi adalah wajib, satu rukun perukun sembahyang. Tapi oleh kerana kita tak pasti betul tak dia kata gitu, cuma kita mengikut ke secara kasar saja, maka anggapkan kita, ataupun betul juga kita tak pasti betul tak dia ni tadi dah jamah dah kemaluan dia sebelum datang ke masjid, ataupun betul tak tadi dia pegang isterinya sebelum datang ke masjid. Walaupun dalam mazhabnya ada begitu, tapi oleh kerana kita tak pasti apakah betul dia telah buat perkara itu, maka kerana itulah ikutan kita dia menjadi sah. Kita menjadi makmum. Sah sebelah kita bila dia menjadi imam dan kita menjadi makmum. Sebaliknya, jika ia yakin, tetapi sebaliknya kita ni makmum yang bermazhab Syafi'i ni yakin iman itu bersalat dengan anggapan demikian. Kita yakin iman itu bersolat dengan harapan, dengan anggapan demikian. Memang mazhab dia kata gini dan dia pun tak kata gitu. Kita tak gitu. Maka ikutannya itu tidak sah. Kita sudah mazhab dia kata memang tak pegang, kalau pegang zakat tak batal wuduk. Tentulah dia buat. Dia buat. Sedangkan kita yakin memang dia buat benda tu. Maka kalau kita yakin begitu, ataupun kita yakin tadi dia nak turun ke rumah dia dah peluk dah isteri dia, dah cium dah isteri dia, nak pergi masjid, kita yakin begitulah adat dia, maka barulah ikutan kita ikutnya itu tidak sah. Tapi kalau kita ikut dengan rukun sahaja kita tahu tapi tak yakin, tak pasti yang dia tu buat, sebab apa, mungkin dia tak buat benda ni, dia tahu dah dia nak datang sembahyang, makmumnya banyak yang bermazhab Syafi'i. Kita kata pegang hak begitu, sedangkan dia seorang imam, memanglah dia tahu masalah empat mazhab ni. Dah bila dia tahu makmum dia ni dah memang ramai yang bermazhab Syafi'i, khususnya yang datang daripada Asia Tenggara, maka takkanlah dia nak buat perkara yang membatalkan wuduk dalam mazhab kita. Jadi kalau begitu ikutan kita adalah sah. Sahih ke tak? Sahih. Jadi kalau nak pergi Mekah sekali lagi buat umrah ke maknanya, pegang gitulah. Jangan, aku belajar tak kata tak boleh ikut dia ni. Dia ni
duk pegang zakat tak batal, kita kena pegang. Walaupun dalam masanya begitu, tapi oleh kerana dia tahu bahawa makmunya itu ramai sebahagian besarnya bermazhab Syafi'i, khususnya orang daripada Asia Tenggara, tak mungkinlah dia akan melakukan perkara yang membatalkan wuduk di dalam mazhab Syafi'i. Dah dia empat mazhab faham lah ke dia kan? Imam besar Masjid Mekah. Tapi kalau kita giubuh dalam hati kita, hey, aku yakin dia buat benda ni. Dia bukan duk kisah orang. Dia pakai hak dia tak batal. Maka jadi tak sah lah ikut tang kita. Begitu. Okey. Jika kita katakan ikut tang orang yang bermazhab Syafi'i, yang beriman kan orang yang bermazhab Hanafi itu sah. Jika kita katakan ikutan orang yang bermazhab Syafi'i, berimankan orang yang bermazhab Hanafi itu sah, maka adakah perbuatan itu makruh? Adakah perbuatan itu makruh? Kita kata sah lah. Ikutan orang yang bermazhab Syafi'i, berimankan orang yang bermazhab Hanafi itu sah. Tetapi adakah perbuatan itu makruh? Menurut kami tidak makruh. Menurut kami tidak makruh. Tetapi menurut Abu Ishaq, solat dengan berasingan lebih afdal. Menurut Abu Ishaq, solat dengan berasingan lebih afdal, lebih molek. Sedangkan orang lain daripada Abu Ishaq berpendapat mengikut iman itu lebih afdal. Jadi kena ikut iman lah untuk mendapat, sebab kita nak dapat fadilat sembahyang berjemaah. Lebih-lebih lagi kita pergi ke Mekah dan Madinah, memanglah nak sepenuh waktu tu kita dapat solat berjemaah kan. Kita ambil lah waktu. Cuma Abu Ishaq kata solat berasingan lebih baik, lebih afdal. Sedangkan ulama-ulama lain berpendapat mengikut iman itu lebih afdal. Apatah lagi solat Jumaat, khususnya lebih lagi sebab solat Jumaat ni wajib berjemaah. Dan kalau kita pergi ke Mekah Madinah pun memanglah kita nak dapat solat berjemaah setiap waktu. Sebab satu kebajikan, satu solat ke kita buat di Masjid Mekah, gandaan pahalanya seperti 1,000 kali kita sembahyang di tempat lain. 100,000. 100,000 kali. Masjid Madinah 500 lah. Baitul Maqdis 50. Dah kalau 100,000 kali pula dengan 27 pergi sembahyang Jumaat. Itulah kemurahan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya untuk mendapat fadilat dan kebajikan sebagai bekalan di akhirat nanti. Senang saja, banyak yang Tuhan beri, cuma kita je agak lembak sikit. Lembak sikit nak pergi kau kemurahan yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lihatlah, kita datang ke masjid ni untuk nak menghadiri majlis ilmu. Satu langkah 10 kebajikan, dibuang 10 kejahatan. Dah banyak mana kemurahan Allah Subhanahu taala kurniakan tu. Banyak kebajikan atas kitanya, atas hamba-Nya. Begitulah Muhammad pemurahnya Allah Subhanahu taala. Ar-Rahman, Maha pemurah dan dia maha kaya. Banyak mana pun dia nak beri, tidak ada kurang pun walau sedikit. Dalam khazanahnya tidak ada kurang pun kebajikan itu, walaupun sedikit dalam khazanahnya, sebab Allah Subhanahu wa taala itu maha
maha kaya. Nah, jadi cuma kita lah. Nah, semakin beromor ni, kita semakin mari dengar, kita semakin rasa nak ambil lah hak. Hak kita rugi tu rugi dah, tapi hak nak jadi lebih rugi lagi ni, minta lah tak terjadi. Tak? Ha, minta lah. Nah. Ha, kalau aku dengar dah azan, ayolah malah ni lagi masjid. Ha, janganlah terjadi lagi tak. Nah, sebabnya bukan setakat datang semayang, tengok kalau kau datang semayang ke masjid, ambil wuduk di rumah, setiap langkah ha, kita berjalan walaupun tak jalan kaki, dikira dengan kadar jauhnya ha, satu langkah 10 kebajikan diberi, 10 kebajikan dibuang. Kemudian datang pula naik ke masjid, niat ha, solat tahiyatul masjid pula dapat. Ha, solat tahiyatul masjid ni tak dapat di mana-mana kecuali di dalam masjid. Ha, dah. Ha. Rajin selama mana pun nak buat di rumah tak dapat. Dapatlah ha, pahala solat mutlak. Dan kemudian lepas tu niat iktikaf pula. Ha, berapa lapis pahala dah boleh tu? Ha, kemudian ha, solat sunat qabliyah pula. Lepas solat sunat qabliyah, solat padu berjemaah pula. Dah. Ha. Ha. Kemudian nah. Setengah kalau nak molek lagi gak maknanya, kalau nak ikut dalam kitab Fadhailul Amal, maknanya paling tidaknya hendaklah berzikir tu bertasbih. Nah, subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar tu paling tidaknya 10 kali. Ha, dah. Ha. Dah dapat lagi tu. Ha, tambahan pahalanya paling tidak. Nah. Kemudian ha, lepas benda tu sunat ba'diyah pula jadi banyak. Ha, nak mari, kata nak mari sunat berjemaah, tapi kebajikan tu banyak berlapis-lapis. Ha, dapat kita miliki di atas kurnian Allah Subhanahu Wa Taala. Ha, iaitu ha, dah start daripada turun tangga tu dapat dah. Ha, kadar jauh perjalanan kita dapat kebajikan dan dibuang kejahatan. Naik pula ke masjid ha, solat sunat tahiyatul masjid yang tak dapat dibuat di tempat lain melainkan dalam masjid. Melainkan di masjid dapat lagi ha, lepas solat sunat tahiyatul masjid niat iktikaf pula dapat lagi ha. Lepas pada niat iktikaf, ha, solat qabliyah pula. Ha, dapat lagi. Kemudian, baru solat fardu. Dapat 27 kali ganda pula. Daripada solat berseorang, berseorangan. Ha, kemudian, ha, kalau nak zikir pun paling tidak nak laju 10-10. Dapat lagi di situ. Kemudian, solat ba'diyah pula. Ha, jadi, maknanya. Dan kalau balik pula setiap langkah tu dapat pula lagi pahala. Ha? Dan dibuang lagi dah lagi dosa. Ha, itulah kemurahan Allah Subhanahu Wa Taala. Jika orang yang bermazhab Syafi'i mengikut iman yang bermazhab Hanafi pada solat subuh. Ha, tak? Jika orang yang bermazhab Syafi'i mengikut iman yang bermazhab Hanafi pada solat subuh. Jika iman itu berhenti ketika yang tidak sekadar masa yang membolehkan makmum membaca kunut. Sebab mazhab Hanafi ni dia tidak ada tidak ada sunat baca kunut. Jadi dia kata jika iman itu berhenti ketika yang tidak sekadar masa yang bolehkan makmum baca kunut, maka hendaklah ia membaca kunut. Maka makmum tu hendaklah baca kunut. Tapi kalau dia baca, dia iktidal juga sebab tu di Mekah tu tak? Dia iktidal lama juga rakaat yang kedua subuh. Sebab dia tahu kita mazhab sampai ini sunnah ab'ad. Dan kerana itulah ada ulama buat bacaan kunut yang pendek.
Tak, iaitu Allahummaghfirli ya ghafur ataupun Rabbighfirli ya rafur. Tak dambak apa nak iktidar sekejap tak? Dan lah tu orang sujud. Sebab itulah dia lama sikit situ dia tahu dah. Tak. Mazhab sampai ini sunat ab'ab. Dan ada caranya sekunut yang pendek. Jadi dia kata, jika orang yang bermazhab Syafi'i mengikut iman yang bermazhab Hanafi pada solat subuh, jika iman itu berhenti ketika iktidal sekadar masa yang boleh makmum membaca kunut. Dia bukti juga, dia tak baca, dia bukti lama. Dan kalau nak baca kunut panjang, kunut hak panjang, hak secukupnya, maka hendaklah ia membaca kunut. Dan kalau sekadar dapat baca kunut pendek pun, dia bagi jebat juga peluang untuk kita masa Syafi'i ini baca kunut pendek. Kita kena bacalah. Sebab dia sunat ab'ad. Tetapi jika kadar masa itu tidak cukup, dak dia pakai dara'i, dia tak ingat hak dia belaka. Sambil Allah dan hamidah rabbana lakal hamd, terus dia sujud. Katakanlah berlaku begitu. Tak? Tetapi jika kadar masa itu tidak cukup, maka hendaklah ia terus mengikut iman. Kena ikut iman, tak boleh nak baca kunut bersendirian. Sebabnya kalau peling, tak iman tak baca, makmum kena tak baca. Tak iman baca, makmum kena baca. Kalau kita pergi peling nak baca juga, hak panjang tak? Jika kadar masa itu tidak cukup, maka hendaklah ia terus mengikut iman. Jika makmum bermazhab Syafi'i itu takhalluf dari imannya untuk baca kunut dan sempat mendapat iman dalam sujud, maka perbuatannya itu makruh. Tak apalah, oleh kerana dia Hanafi. Kita Syafi'i, kita ada sunat ab'ad. Jadi maknanya kita baca banyak dan juga nak kejar dapat sujud bersama iman. Tapi perbuatan kita itu adalah makruh. Karena itulah kalau baca hak dia hak buat kunut pendek, ulama buat kunut pendek tu tak ada kait tang apalah, tak ada jadi dak dan nak sujud apa dan molek-molek ada, maka itu lebih baiklah. Sebab kita telah menunaikan kunut, iaitu satu sunat ab'ad di dalam mazhab kita. Dalam hubungan ini, tertinggal kunut kerana mengikut iman Hanafi. Kalau dia laju juga, dia tak wiruang pun untuk kita baca, walaupun kunut pendek tak. Dia terus sujud. Lagu mana belakang? Nak buat. Dalam hubungan ini, tertinggal kunut kerana mengikut iman Hanafi, kenalah kita makmum mazhab ini sujud sahwi. Kena sahwi lah sebab tertinggal satu sunat ab'ad. Menurut kaul yang asah, kerana berpegang kepada etikat makmum. Sebab menurut kaul yang asah, kita kena sujud sahwi lah sebab berpegang kepada etikat kita makmum iman Syafi'i, iaitu kunut adalah sunat ab'ad. Tak buat, kena ganti dengan sujud sahwi. Dan menurut kau yang lain, tidak kena sujud. Kerana berpegang kepada etika imam. Etika imam memang dia tidak ada kunut dalam mazhabnya. Kalau tak buat apa, ada kau yang lain mengatakan tak kena sujud. Sebab kita pegang kepada etika imam. Iaitu dalam imam ini dia tidak ada etika dalam mazhabnya. Kunut tidak ada. Jadi maknanya jadi belakalah. Jadi belakalah. Tapi oleh kerana dah ada tu, ulama buat bacaan untuk kunut yang pendek tu, alhamdulillah lah. Tak ada hal lah, tak ada kaitan, tak ada dan, tak ada kaitan terpaksa kena kerja imam, tak ada. Maka tertunailah.
tertunailah kunut kita dalam rakaat yang kedua sembahyang subuh, sekalipun kita mengikut iman mazhab Hanafi yang tidak ada kunut dalam mazhabnya untuk salat subuh. Boleh? Ini hukum mengikut iman tela, tak payahlah, ini tak berlaku ni. Tak berlaku. Kemudian kita pergi kepada ini mungkin berlaku ke atas diri kita juga. Pergi kepada muka surat 70. Okey, muka surat 70, masalah ke 153. Muka surat 70, masalah ke 153, iaitu makmum musafir tidak tahu niat imam musafir. Makmum musafir tidak tahu niat imam musafir. Kita tahu dia sama musafir ni. Dia berhenti kereta. Kita tengok, katakanlah kita nak pergi Kuantan tak. Duduk kita ni, duduk mana, duduk buing, apa tu, duduk buing, jalan dekat-dekat dengan kereta dia tak. Masuk waktu. Tiba-tiba dia berhentilah di Masjid Paka tu. Tak? Atau Masjid Ketel. Jadi boleh dah tu. Niat kuasa jamak di situ. Kita pun berhenti ikut dengan dia lah. Bila dia sampai, dia pun salat lah. Kita pun ikut. Tapi kita tak tahu. Sebab sama ada dia salat qasa jamak ataupun dia solat tamam jamak. Boleh faham dah? Nak jamak ni boleh. Nak qasa jamak boleh, nak sembahyang penuh jamak pun boleh, jamak pun boleh. Jadi kita pun ikut dia lah. Jika makmum musafir tidak tahu niat imam musafir, dia musafir juga. Ada. Dia dengan puak kita, dia semayang senang molek, dia akad takbir natul ihram, kita pun naik ikutlah kumpulan dia tu. Ada. Jadi tadi kita tak tahulah sama ada dia royak ke puak dia tu, kita semayang jamak qasa ke ataupun jamak tamam. Jadi kita ikut dia. Jika makmum musafir tidak tahu niat imam musafir, bila kita ikut dia, lalu ia berkatalah dalam hatinya. Kita kena ingat kata dalam hati kita. Kita sembahyang, jika ia solat qasa, aku solat qasa. Jika ia talak cukup, aku solat cukup. Kita pun niat. Niat pun lainlah sikit. Dan niat usul. Katakanlah semayang zuhur. Jamak takdim. Kita kena usalli fardhu zuhri. Tak katalah raka'atain ni ke, arba'a raka'atain ke, sebab kita tak tahu dia ni. Dia qasa ataupun tamam. Tapi dia musafir sama dengan kita tahu. Jadi kena usalli fardhu zuhri. Makmum terus makmuman. Terus makmuman. Aku sembahyang pada zuhur mengikut iman kan Allah Ta'ala. Barulah niat dalam hati. Kalau dia kosor, barulah buat magi dalam hati kita. Kalau makmum ni iman ni kosor, aku kosor. Kalau iman ni tamam, aku pun tamam. Ubuh dalam hati selepas pada tu. Boleh? Boleh ni? Boleh. Faham tak?
Maknanya hak kita sahih dah dia tu. Sama dia naik dulu sikit pada kita. Dan berkunda kereta tak? Daripada dungung dah duduk berkunda. Maknanya sahih lah dia tu musafir. Tak? Gitu. Di sini kisnya sahih lah dia ni musafir. Kemudian naik sembahyang. Dia pun naik sembahyang. Kita pun naik sembahyang. Tapi kita tak dengar pun. Kita tak nak dengar. Dia bagi tahu kedak pada grup kita. Kita sembahyang qasar jamak ataupun kita sembahyang tamang jamak. Jadi kita nak ikut dia. Bila nak ikut dia, kita tak tahu dia ni qasar ataupun tak tamang. Tapi memanglah musafir. Memang dia buat jamak. Cuma kita tak tahu qasar ke tamang. Jadi kita niatlah usalli fardhu zuhri. Salli fardhu zuhri makmuman lah. Sebab kita tak tahu nak kata raka'atain ni ke arba'a raka'atain ke, tak tahu. Kena kata salli fardhu zuhri makmuman. Jam'atna makmuman. Salli fardhu zuhri makmuman lillahi ta'ala. Sebab yang paling rekas tak semayang kalau jamak takdir. Hak zuhur, teman zuhur dulu. Hak zuhur, tak perlu lagi. Tak wajib kata jam'at takdim lagi. Hak asal kat lagi tu barulah kata. Kena kata jam'at takdim. Bagi orang kurang mahir lah. Orang mahir tak apa. Usalli fardhu zuhri. Ataupun kita kata usalli fardhu zuhri. Jam'at takdim makmuman lillahi ta'ala. Tak boleh nak kata dua ataupun rakaatain ni ataupun arba'a rakaatain. Sebab kita tak tahu. Masa cakap tadi kita dia cakap dengan geng dia tu, dia rakyat kita semayang kosor ke ataupun semayang tamang ke, kita tak tahu. Jadi tak bolehlah kita nak sebut rakaatain ni ataupun arba'a rakaatain. Cuma usalli usalli fardhu zuhri makmuman jam'at takdim boleh. Usalli fardhu zuhri jam'at takdim boleh makmuman lillahi ta'ala. Tak ada rakaatan ni arba'. Sama Allah kita pun lepas pada tu niatlah aku semayang mengikut iman tak? Tak. Aku semayang mengikut iman jamak takdim. Aku semayang ikut iman jamak takdim. Dalam hati kita kata kalau iman kosor aku kosor, kalau iman jamak aku jamak. Boleh tu. Haji Alin tanya dah ni dulu ni. Oh ya, ada sekali. Api. Tu. Ada tu. Kapan Zohor? Mungkin dia sebenarnya Zohor pernah. Sampai itulah kita kata kita maknanya kita kena kata tak boleh nak sebut arba'a rakaatain ni arba'a rakaatain sebab kita tak tahu. Cuma sama kita mengikut iman. Mengikut iman bagi kita mengikut iman. Tapi biasanya kalau orang semayang tak asal lagi tu dia semayang tu ya semayang jamak takdim lah. Kita ambil hak asasnya. Tak. Jaman lepas pada Allah Akbar, lepas pada niat aku semayang fardu zuhur mengikut iman. Tak. Sebab hak zuhur ni tak perlu lagi kita nak kata jamak takdim. Sebab dia hak tuan rumah. Tapi kata tu niat jamak takdim lagi molek. Tambah wujud jadi payah. Kemudian selepas pada tu barulah mari dalam hati kita kalau iman ni kosor aku kosor, kalau iman ni jamak aku jamak. Itu hak berlaku dia kata makmum musafir tidak tahu niat imam. Jika makmum musafir tidak tahu niat imam musafir, lalu ia berkatalah dalam hatinya, jika ia solat qasar, aku solat qasar.
dan jika ia salat cukup, aku salat cukup. Habis. Maka hukumnya ada dua pendapat. Pendapat yang asah, yang lebih sah, ta'liq seperti itu sah. Ha, ta'liq. Jika tu dia panggil ta'liq. Ha, tak? Ha, kan? Orang orang cerai ta'liq tak? Ha, kalau mogi sini-sini dengan tidak izin aku, maka tertolaklah kamu. Itu ta'liq. Ha, kena ada jika ataupun kalau. Ha, gitulah. Ha, jadi dia kata, pendapat yang asah, maka hukumnya ada pendapat yang asah, ta'liq seperti itu kalau, tak adalah. Jika ia solat qasa, aku solat qasa. Jika ia solat jamak, aku solat ja'ah. Jika ia solat tamam, aku solat tamam. Itu namanya ta'liq. Boleh? Boleh ke? Ta'liq. Hak jika tu jadi ta'liq. Ataupun kita kata kalu. Itu dari ta'liq tu. Nama dia ta'liq. Di istilah. Pendapat yang sah ta'liq sah. Sebagaimana sah ta'liq solat jenazah. Ambil atas kaedah. Sah solat jenazah ke atas mayat orang Islam yang terkeliru dengan mayat orang kafir. Yang terkeliru dengan mayat orang kafir. Sebab dulu Arab kan? Masa zaman Rasulullah. Arab belaka. Muka Arab belaka. Nak pegang hak mana kafir, hak mana sebelah mati ni dalam peperangan ni. Yang kita pun tak kenal serma asal kita ni. Jadi kata badis ambil dalil sahnya ta'liq solat jenazah ke atas mayat orang Islam yang terkeliru dengan mayat-mayat orang kafir. Apabila dia berkata, aku niat solat ke atas orang yang orang ini jika ia muslim. Aku usalli ala hazal mayyiti lah. Dia niat aku semayang atas mayat ini jika ia muslim. Siapa tak? Dan dah bekok supaya ya muka. Begitulah. Tak boleh nak tahu. Kalau ada dapat lagi bukti kad pengenalan apa, boleh tak? Tapi kad pengenalan pun mungkin dia Islam. Dia Cina pun dia Islam tak? Tahu gitu. Sebab itulah kena-kena ta'liq. Aku niat solat orang ini jika ia muslim. Aku niat solat ke atas orang ini jika ia muslim. Jadi maknanya kalau dia kafir pun tak jadilah solat atas dia. Kita solat jika ia muslim. Itulah hak diambil atas. Hak ni lah dalil hak ni. Hak solat ta'liq pada musafir tadi. Begitu juga sah ta'liq solat jenazah katanya ke atas orang yang mati syahid yang bercampur aduk dengan mayat yang bukan mati syahid. Ada hak mati syahid, ada tak mati syahid, tak mati syahid. Lagu mana lagi perang sama hak ni jadi mati syahid dan tak mati syahid. Hak tak mati, hak tak syahid ni dia nak lari. Dia paling nak takut kena bunuh lari berok kena tikam juga mati juga. Hak tu jadi tak sahih, nampak saja pergi perang tapi dia mati tu masa dia melarikan diri. Boleh leh ambil suti itulah. Dah lagu mana dia mati perang sabi belaka, hak ni mati sahih, hak ni jadi tak sahih. Hak lari tu, hak mati ketika dia lari tu tak jadi sahihnya. Begitu juga sah ta'liq solat jenazah kata orang yang mati sahih bercampur aduk dengan mayat-mayat yang bukan mati sahih. Oh, Islam belaka. Tentu Islam belaka tak?
apabila ia berkata, aku niat solat di atas orang ini jika ia bukan sahih. Tak? Aku niat solat di atas orang ini jika ia bukan sah. Bukan sahih lah. Tak? Pak Menteri Sahih. Menteri Sahih, tak payah semayang tak? Oleh itu, jika imam solat cukup, hak tadi, dia ambil atah ulang sekali ni. Atah ulang jika makmum musafir tak tahu niat imam musafir. Lalu ia berkata, dan hati jika ia solat kosa, aku solat kosa, dan jika ia solat cukup, aku solat cukup. Dia tak ulang lagi jawapan di bawah ni. Oleh itu, ambil di atas hak taklik, hak mati syahid dengan tak syahid tadi. Hak kafir dengan tidak kafir dalam peperangan tak ni. Oleh itu, jika imam solat cukup, maka hendaklah makmum solat cukup. Dan jika ia solat kosa, hendaklah makmum solat kosa. Jadi niat saja sembahyang zuhur mengikut imam kena Allah Ta'ala. Tak boleh nak katalah dua rakaat ke empat rakaat sebab kita tak tahu. Dia memanglah jamak tapi tak tahu. Dia jamak kosa ke ataupun jamak tamam. Jadi kena niat sahaja aku sembahyang zuhur, tak kata berakaat apa-apa, mengikut imam. Masa Allahu Akbar tu lah. Allahu Akbar tak? Sahaja sembahyang zuhur mengikut iman kerana Allah Ta'ala. Kemudian barulah membuh dalam hati jika ia solat, jika ia solat cukup, aku solat cukup. Dia solat, jika dia solat kosor, aku solat kosor. Dia solat cukup, aku solat cukup. Ataupun dia solat tamam, aku solat tamam. Jika dia kosor, aku solat kosor. Selepas niat dalam Allah Akbar tu, buat mari semula dalam hati tu, bilah, bilah semula dalam hati. Sebab kita tak tahu dia kosa ataupun tah taman. Jamak-jamak dah. Begitulah. Jadi lepas hak niat takbir Allahu Akbar sahaja aku sembahyang zuhur, tak sebut berapa rakaat lah, mengikut iman kerana Allah Ta'ala. Lepas tu buat mari bilah dalam hati kita, jika ia solat cukup, aku solat cukup. Jika dia solat kosa, aku solat kosa. Waktu yang nak ambilnya. Sebab kemungkinan berlaku lah kita ni. Sebab musafir sekarang tau. Jalan nak berlaku tak. Dia jalan kanduk di kuatan tiap minggu. Sampai kijak, sampai paka. Tengok ada sama kunda kereta saat ni kita ni. Dia berhenti. Kita ikut lah. Kita pergi naik. Tengok-tengok dia. Perlu buat anak. Tapi kita ambil sembahyang wuduk lambat sikit, dah dengar lah dia tu. Kena kawan dia buat kosa ke tamam. Kita terus gitulah. Mengikut imam kalau Ta'ala, barulah bilah balik dalam hati. Kalau dia salat kosa, aku salat kosa. Kalau dia salat tamam, aku salat tamam. Cukuplah? Ya. Kemudian? Dan mana kadang-kadang kita beriman dengan dia, kena ikut dia lah. Betul lah maknanya. Kalau sebab tu kalau hak kita mari tu, singgah tu dah. Kita tak tahu orang ni musafir atau tidak. Kita nak salat kosa jamak, tak boleh nak ikut dia. Tak boleh nak ikut orang hadut semayang dah tu. Tak boleh. Tak boleh kita orang semayang musafir, tak boleh ikut orang. Oh, semayang orang tempatan. Walaupun maknanya kebetulan dia dah habis dua rakaat dah, tinggal dua rakaat lagi. Cukup sama kita, tak boleh. Sebab dia musafir dengan musafir. Dia musafir juga. Dia musafir juga. Kita musafir juga tak? Dia pak. Dah lah kita tahu pak tak? Kita nak ikut dua tak? Dia tadi niat pak dah. Dia kita tengok dah dia sudah tahiyat awal tak? Dia pun bangun tak? Dia pun bangun. Tak. Kita sahih lah dia tadi tu. Musafir.
safar sekali kita tadi. Ha? Yalah tak. Jumpa tak Pak Minum ke apa tadi tak. Tiba-tiba dia naik dulu. Dia naik dulu dia sembahyang tak. Jadi dia pun kita sahih lah tengok dia sudah dah tayak awal dia bangun duduk rakaat ketiga tak. Yalah. Kita tahu dia sembahyang 4 tak. Sebab kita sampai tu dia duduk tayak dah. Kemudian dia bangun tambah 2 lagi. Kita tahu. Kita tak tahu. Jadi kita tahu dia tu musafir. Jadi cuma bukan dah kita nampak dah dia tu sudah dah 2 rakaat bukan? Kita sampai tu dia kena naik rakaat ketiga. Ya. Dia duduk diri dah pada rakaat ketiga dah. Duduk di pada rakaat yang ketiga. Ni kena tawakuf mulalah jawab apa ni. Tawakuf mulalah. Sebab dia kita bila kita ikut dia dah. Tadi nak kata tu kalau dia tamak aku tamak, kalau kosong-kosong maknanya dia baru rakaat yang pertama dah. Ini maknanya dia rakaat yang ketiga dah. Jadi dia tamam lah kita nak ikut dia. Kita kosong. Nak jadi dapat sembahyang berjemaah. Musafir sama musafir dah tu. Musafir sama musafir dah. Kalau nak ikut tu kes musafir sama musafir tu. Kalau nak ikut kes gitu tu macam boleh. Sebab sama kes musafir. Tapi kita jawab semula lah soalnya. Lepas tu dia semayang asal pula. Semayang kita asal kita 2 juga. Dia 4 juga. Zohor dia buat 4. Asal dia buat apa pula? Buat 2 pula. Tu tak apalah sama dah tu. Tak apa dah. Tapi kalau atas kes musafir tu rasa boleh. Musafir sama musafir. Dan dia memang jamak. Tak, memang jamak. Tapi pergi ke depan tu sikit. Nak sahih. Semula lah. Iyalah. Iyalah. Okay. Iyalah tu. Sebab ni masalah jadi kita nak tengok ni.
Okey, kita buka kitab yang kedua. Kitab Kasful Ghaibiyah. Dia buhtah. Buhtah. Dia ada datang jelah. Iyalah. Dia kena tengok orang tak. Iyalah. Molek. Okey. Ya sama. Okey, muka Kasful Ghaibiyah buka muka surat 129. Bahagian syurga dah ni. Nak ambil kitab dah. 129. Kita pun rengkah-rengkah sikit. Nak widang perhabis. Nak widang perhabis. Mungkin tak tahu. Mungkin habis belah sebelah ni kita tamak. Begitulah. Satu, dua, tiga, empat, lima, 8, 9, 10, 11. Muka surat 129 baris 11 daripada bawah. Baris 11 daripada bawah. Lailatul Usria. Sabda Rasulullah SAW. Sabda Nabi SAW. Lailatul Usria bi. Ataupun Lailatul Usra bi. Ila sama'i arada alaya jami'al jinani. Faraitu fiha arba'atu anharin min ma'in ghairi asin wa nahrin min labanin lam yataghayyar ta'muhu. Wa nahrin min khamrin. Wa nahrin min asalin musaffa. Rasulullah menceritakan tentang pada malam dia Isra' di-mi'rajkan. Pada Isra' Mi'raj di malam dia di-mi'rajkan. Dia telah diperlihatkan oleh Allah ke semua syurga. Ada ke semua syurga. Walaupun dalam masa seketika itu hak Allah Subhanahu Wa Ta'ala lah. Artinya pada malam yang dimi'rajkan dengan daku. Lailatul Usria bi. Yang dimi'rajkan dengan daku artinya mi'raj daripada langit yang pertama kepada langit yang ketujuh lah kan. Kepada langit. Pada malam yang dimi'rajkan dengan daku pada langit dilentang atasku. Arti diperlihatkan. Dilentang artinya diperlihatkan padaku. Sekalian syurga artinya ke 8-8 syurga itu telah diperlihatkan kepada Rasulullah pada malam Mi'raj untuk menerima ibadat sembahyang. Maka aku lihat di dalamnya itu akan 4 sungai. Aku tengok dalam syurga itu terdapatnya 4 buah sungai. Satu sungai daripada sungai air tawar yang tiada keruh. Artinya yang sangat jernih. Bila kata jernih, sungai yang mengalir lah kan tak? Tak ada lah mendak ke dadaknya. Dan satu sungai daripada air laban. Daripada susu yang tiada berubah rasanya. Artinya tak basi-basi.
Sungai Laban ni susunya tidak basi-basi sampai ke bila-bila. Dan satu sungai daripada Arak. Satu sungai daripada Arak. Arak yang tidak memabukkan. Bukan arak mata dunia ni memabukkan. Arak yang tidak memabukkan. Dan satu sungai daripada air madu yang jernih. Artinya tidak ada bercampur dengan lilin. Maka ku kata, lalu bila aku lihat begitu, ku kata, aku pun berkatalah kepada Jibril. Mana tempat dalam sungai Jibril, ya Jibril, mana tempat datang hulu segala sungai ini dan ke mana pergi ilirnya? Aku pun tanya Jibril. Jibril, di manakah hulu sungai ini dan di manakah kualanya? Ilir tak? Hulu dengan ilir zaman dulu tak? Tok-tok kita cakap gitu lah. Nak ilir, nak budik. Aku pun tanyalah Jibril. Jibril, di manakah hulu sungai-sungai ini, segala sungai, pak sungai ni? Di manakah hulunya dan kepada mana pergi ilirnya? Di mana pula kualanya? Sembah ataupun sembah Jibril alaihissalam. Lalu Jibril pun jawablah kepada aku, kata baginda, ilir empat sungai ini pada Haudul Kausar. Ilir kuala lah kita terap. Empat sungai ini di Haudul Kausar, di itu kolam Haud, kolam Al-Kausar. Dan tiada aku, kalau begitu Jibril kata, tiada aku tahu hulunya. Tapi hulunya aku tak tahu. Hulunya tak tahu. Macam kita lah tak. Depan ni kita tahulah hulu tu kat mana hujung sekali hulu sungai kita ni. Gitulah. Dan hulunya aku tiada tahu. Daripada mana datangnya, aku tak tahu. Maka kalau begitu Jibril kata, tanyalah olehmu. Akan Allah. Muntanya Allah lah. Aku tak boleh nak kabur, aku tak tahu. Muntanyalah Allah bahawa memberitahu ia akan dikau. Kalau kamu tanya, Tuhan akan bagi tahu kepadamu wahai Muhammad, kata Jibril. Atau membenar memberi lihat ia akan dikau. Bahkan mungkin Tuhan beri kamu lihat di manakah hulu sungai-sungai, keempat-empat sungai ini yang mengalir dalam syurga. Itulah agungnya Nabi Muhammad dah. Diperlihat dah seluruh syurga di malam dia dimi'rajkan. Minta doa ia akan Tuhannya. Lalu lalu begitu Rasulullah pun berdoa lah kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk melihat, memberitahu, untuk dia dapat tahu di manakah hulu keempat-empat sungai yang mengalir dalam syurga ni. Sama ada diberitahu ataupun diberi nampak. Maka datanglah seorang malaikat memberi salam di atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tiba-tiba selepas baginda kata Jibril, selepas baginda berdoa, maka datanglah seorang malaikat kepada baginda dan berkata, ya, malaikat itu pun berkatalah kepada baginda, ya Muhammad, pejamkan olehmu akan dua mata engkau. Malaikat itu kata, Muhammad, pejam dua mata kamu. Maka memejam aku, Rasulullah pun bagi tahu pada sahabat ni, aku pun pejamlah akan dua mataku. Kemudian lepas pada tu di malaikat tadi Rasulullah aku pejam mata, berkata, ya, bukakan dua mata engkau. Suruh saya buka pula mata saya, Rasulullah pada sahabat. Maka membuka aku akan dua mata, aku pun bukalah dah bila disuruh buka. Maka tiba-tiba aku itu di sisi pohon kayu. Bila aku buka, tengok-tengok aku berada di tepi berhampiran dengan sepohon kayu. Berhampiran dengan sepohon kayu. Dan aku lihat akan suatu kubah daripada permata yang putih. Dan bila aku duduk tepi pokok kayu, aku pun nampaklah satu kubah yang begitu besar daripada permata yang putih. Satu kubah yang begitu besar daripada permata yang putih. Dan kubah itu ada pintu. Ada pintu daripada yakut yang hijau, daripada permata zamrud. Bila kata yakut yang hijau, permata zamrud.
dan kuncinya daripada emas. Nah, pintu itu berkunci dengan kunci emas yang merah. Besarnya kubah ni, Rasulullah kata, jikalaulah sekeliang orang ataupun manusia dalam dunia ini, termasuklah jin dan manusia, jikalaulah sekeliang barang yang ada dalam dunia ini daripada jin dan manusia berhenti, mereka itu atas kubah tu, semua naik di atas kubah tu, nescaya adalah mereka itu seumpama burung yang duduk atas bukit dunia. Nescaya macam burung duduk atas bukit dunia saja, burung tak pernah bukit. Atas dengan burung duduk terbang banyak mana pun tak pernah bukit. Begitulah besarnya kubah ni. Kandalah semua manusia dan jin ni duduk atas kubah tu, tak pernah lagi besarnya kubah tu. Tapi Rasulullah mana boleh tengok besar betul? Itu hak Allah Subhanahu wa taala. Maka tak kala aku kehendak bahawa aku pun nak balik dah, dah tengok dah ni. Tengok dah. Air sungai sat ni, ulunya di sini. Lalu bila aku pun nak balik dah. Dah Tuhan bagi nampak dah ni. Lalu malaikat itu berkata, apa tiada Tuhan hamba masuk dalam kubur? Malaikat hak bawa dia tadi pun katalah, kenapa Tuhan tak masuk dalam kubur? Kenapa Tuhan tak masuk? Cuma tengok je air mengalir kubur-kubur tu. Tengok dalam ke mana tubiknya air tu, tak tengok lagi. Cuma tengok tubik bawah kubur tak? Aku kata, lalu Rasulullah, aku pun katalah kepada malaikat itu, betapa aku masuk dan pintunya itu terkunci. Macam mana saya nak masuk, pintu kubur itu terkunci, kata baginda. Berkata ia, lalu malaikat itu pun katalah kepada Rasulullah, bukakan olehmu akan dia. Membukalah kunci pintu tu. Aku kata, betapa aku bukakan dia, bagaimana saya nak buka kunci, mana dia nak kunci dengan saya. Berkata ia, bermula anak kunci itu ada dalam tangan Tuhan hamba. Anak kunci ada dalam tangan Tuhan hamba, malaikat kata kepada Rasulullah. Aku kata, kalau begitu apa dia? Dah awak kata anak kunci itu ada dalam tangan saya, apa dia anak kunci itu? Lalu malaikat tu pun jawab, kuncinya ialah Bismillahirrahmanirrahim. Maka tak kala hampir aku daripadanya, aku pun pergilah dekat pintu sana ni, dekat pintu kubah, aku pun berkatalah Bismillahirrahmanirrahim. Maka aku buka akan kuncinya. Maka terbukalah kuncinya dan aku lihat. Bila terbuka, boleh masuklah. Boleh masuklah dalam kubah tu. Sebagaimana malaikat tu kata, kenapa mudah masuk? Nak balik dah ni, masuk. Aku pun masuklah. Bila masuk dalam kubah, nampak segala sungai itu, empat jenis sungai sana ni. Sungai daripada air, air biasa, daripada susu, daripada madu, daripada arak. Berlari ia, mengalir daripada mengalir daripada empat rukun kubah. Rukun artinya empat sujud, empat penjuru kubah. Sungai ni daripada penjuru ni, sungai ni daripada penjuru ni. Gitu. Dan tak kala aku kehendakkan keluar, aku pun dah tengok dah. Air sungai ulu, sungai ni mengalir daripada bawah empat penjuru dalam kubah tu, empat penjuru kubah. Aku nak balik lah. Rasulullah kata nak tubik lah. Tak kala aku nak keluar daripada kubah itu, berkata baginya oleh malaikat tu pun kata lagi kepada aku, adakah engkau tilik dan engkau lihat? Mu tengok dah, jelas dah, hak mu nak tahu tu. Kalau kita tak. Kataku, bahkan ya, jelas. Dah jelas dah. Dapat dah tahu. Berkata ia bagiku, tiliklah olehmu kali kedua, mu tilik kot sekali lagi. Malaikat tu kata, tiliklah sekali lagi.
Maka tak kala aku tilik, aku lihat tersurat di atas empat rukun itu Bismillahirrahmanirrahim. Aku tilik perhati, nampaklah tersurat di atas empat penjuru kubah tadi ayat Bismillahirrahmanirrahim. Dan aku lihat sungai air tawar keluar ia daripada mim pada bismi. Aku tengok sungai air tawar itu keluar dia daripada mim huruf bismi, bismillah pada mim bismi. Situ hulunya. Dan sungai ini keluar daripada, dan sungai laban pula, sungai susu pula keluar daripada huruf he pada perkataan Allah. Bismi mi itu tubik a ha. Sungai tawa bismillahi bawah he ejaan Allah itu keluar pula sungai arok dan keluar ia daripada keluar sungai susu, dan sungai arok pula keluar ia daripada min pada keluar ia daripada min Ar-Rahman, daripada min Ar-Rahman. Dan sungai air madu keluar ia daripada min Ar-Rahim. Maka aku ketahuilah bahawasanya asal sungai itu empat ini, asal sungai yang empat ini, ulu sungai yang empat ini daripada bismillah. Maka subhanallah ma'an. Lalu Tuhan pun berfirmanlah, setelah aku tahu dah, Tuhan pun berfirmanlah, ya Muhammad, barang siapa menyebut ia akan daku dengan nama ini daripada umat kau, maka berkata ia dengan hati yang khalis bismillahirrahmanirrahim. Lalu Tuhan pun berfirmanlah kepada Rasulullah, wahai Muhammad, barang siapa daripada umat kau menyebut bismillahirrahmanirrahim dengan hati yang pernah ikhlaskan Allah, nescaya aku beri minum akan dia daripada sungai yang empat ini. Nescaya aku beri minum dia daripada sejenis empat-empat jenis sungai ini. Ahli syurga lah kan. Bila kata boleh minum air sungai tu, ahli syurga lah. Menjadi ahli syurga lah. Kemudian bahawa Allah Ta'ala Rasulullah kata memberi minum ia akan ahli syurga itu pada hari Sabtu, Tuhan bagi minum air tawar. Bila jadi ahli syurga, hari Sabtu Tuhan beri minum air tawar daripada sungai air tawar. Pada hari Ahad minum sungai air madu. Hari Isnin minum sungai susu, hari Selasa minum sungai arak. Dan apabila meminum oleh mereka itu akan dia khayalah mereka itu. Terlalu sedapnya bila minum, dah jadi ahli syurga dah. Bila minumlah air-air sungai empat jenis ini khayal. Terlalu enaknya khayal. Kita lah ni tak. Ustaz dadah pun dia kata khaya dah. Tapi yang ni khaya yang menemakan. Khaya lah mereka itu. Apabila khaya terbang. Bila khaya terbang lah mereka itu 1,000 tahun sekali. Allah betul lah tak nama apa. Alam yang kekal abadi dah. Surga ni kekal abad. Sekali minum saja khayal terbang 1,000 tahun hinggalah sampai mereka itu kepada bukit yang amat besar. Dan bila kata terbang, nikmatlah macam kita naik kapal terbang hak duk bawah sepada awang tu kan, boleh nampak belaka pemandangan seluas-luas mana pun, secomel-comel mana pun. Begitulah anda yang hak duk ni, hak nu hak syurga lebih lagi lah. Walau terbang sendiri pun dapat lihat belakulah. Dan kemudian dia kata sampailah kepada bukit yang amat besar daripada kasturi yang sangat merembak, daripada ibu yang sangat merembak.
lagi khalis, ya, yang sangat merebak lagi suci, yang keluar, yang keluar daripada bukit itu air salsabila, salsabila, zanjabila, kita baca dalam surah Al-Insan, tak? Dan di bawah bukit itu maka keluarlah air salsabila daripada bawah bukit yang besar tadi, minum oleh mereka itu ahli syurga hak terbang, khaya siapa terbang tadi pun turunlah minum pula air salsabila di bawah bukit yang besar itu, yang demikian itu minum air itu pada hari Rabu. Tadi dia sebut dah, air putih hari ni, air Ahad, air ni, air Senin, Selasa, empat jenis air sungai dah. Jadi air salsabila ini diberi minum oleh Allah pada hari Arbi'a, pada hari Rabu. Kemudian terbang pula. Sudah tu terbang pula lagi selama 1000 tahun hingga sampailah mereka itu pada mahliga yang sangat comel. Sampailah pada satu mahliga. Mahliga ni istana. Istana yang sangat besar, yang sangat elok. Bertatahkan dengan zabarjat. Comel tak comel istana tu? Bertatahkan dengan zabarjat. Dengan permata zamrud dan mutiara. Dengan permata zamrud dan mutiara dan yakut dan permata lima. Dulu adalah hak kita mimbar-mimbar masjid tu dia tatah dengan gewang tak? Gewang kan? Ada. Begitu agaknya bertatah tu. Dengan zabariat dan mutiara dan yakut dan padanya yakni dan surga itu. Dalam surga pula dia kata terdapat beberapa katil. Bila kata beberapa katil itu banyaklah. Banyaklah katilnya. Terdapat beberapa katil yang tertinggi. Dan beberapa kendi yang dihantarkan. Terdapat beberapa katil yang tertinggi. Tinggi naik. Masa kita naik barulah naik setinggi-tingginya. Dan di tepi katil itu terdapat pula dia kata beberapa kendi. Beberapa kendi arti kendi air minuman syurga lah. Yang dihantarkan sebagaimana ambil firman Allah Ta'ala. Fiha surrum marfu'atun wa akwabun maudhu'ah. Dan tali pada ayat itulah. Iaitu dalam syurga itu beberapa katil fiha surun, beberapa katil marfu'ah yang ditinggikan. Katil itu asalnya boleh tinggi rendah lah dah. Bila asalnya rendah, bila ahli syurga naik saja dengan sendirinya katil itu menjadi tinggi. Bila jadi tinggi, dapatlah melihat pandangan sekeliling pulak, comel lah. Itu nikmatnya pulak. Di atas kata syurga. Dan beberapa kendi bekas air yang dihantarkan. Duduk atas kata ini mengiringnya. Dan mengiringnya apa? Dengan sendirinya pulak ataupun minum beberapa kendi minuman. Ikut ambil. Belang-belang duduk. Ada ngiri minum nikmatnya. Maka duduk oleh tiap-tiap seorang daripada mereka itu atas katil. Maka turun atas mereka itu. Bila dah duduk, maka duduk oleh tiap-tiap seorang daripada mereka itu atas katil. Duduklah. Masa duduk katil itu rendah, bila naik jadi tinggi. Maka turun atas mereka itu minuman zanjabila. Tadi salsabila. Ini minuman zanjabila pula. Maka meminum mereka itu padanya. Dan hari minum air zanjabila itu pada hari Khamis. Hari Rabu salsabila. Kemudian hari Khamis zanjabila. Lama mana gak sari-sari itu tak boleh nak sebut lah. Dah minum tu. Bukan sekali setegak je. Banyak mana nak minum lah sepanjang hari itu. Itu nikmat syurga. Maka minumlah oleh mereka itu
daripadanya, dan demikian itu pada hari Kamis. Maka turun pula hujan atas mereka itu awan yang putih. Seribu tahun pula akan duduk beberapa jauhar yang tergantung dengan tiap-tiap satu jauhar. Kemudian turun hujan atas mereka itu. Bukan hujan yang menyejukkan, nikmat belaka tak? Awan yang putih. Hujan itu turun daripada awan yang putih pula. Seribu tahun pula akan beberapa jauhar yang tergantung dengan tiap-tiap satu. Dan awan putih itu bergantung pula dengan permata-permata. Macam kita dah tengok dah ni lah. Online ni hak manusia dah buat ni bergambar-gambar sekali apa dia elektrik lapu-lapu hak kecil-kecil berupa beta apa duk bubuh di pokok tu pokok ni ada tiru belaka syurga atas dunia pun dah dekat nak comel dah tu tengok nah kalau pergi pulau warisan hak pahong daripada plastik tu nyala kalau mari dekat ni pula bergambar-gambar sekali lapu bintang, lapu apa anda yang begitulah berkata dan tiap-tiap satu jarah itu beberapa jarah tapi bukan elektrik, bukan mata iaitu permata, daripada permata jauhar belialah tergantung dan tiap-tiap satu jarah itu satu anak bidadari basah rupanya bukan kecil-kecil belian dah. Duduk pada belian tu pula satu belian yang tergantung itu seorang anak bidada, seorang anak bidadari. Kemudian terbang mereka itu 1000 tahun juga maka sampailah mereka itu pada tempat yang bernama Mak'adu Sarkin. Yang demikian itu pada hari Jumaat maka duduk mereka itu atas hidangan kemudian duduk dan di situ di makam sekian itu terdapat hidangan hidangan khaldun tak tahu macam mana nak sebut maka turun atas mereka itu rahikum maktum dengan pelakat kasturi maka memecoh sayoklah tutup daripada kasturi itu penutup daripada kasturi itu akan penekaknya dan minum oleh mereka itu minumlah air rahiqim maktum. Kita habisin dulu insyaallah minggu depan kita sambung lagi lah bagaimana pula lepas pada itu Allah Ta'ala menjamunkan pula ahli-ahli syurga dengan satu jamuan yang sangat hebat di bawah Haziratul Qudsi. Eloklah kita dengar nikmat-nikmat syurga ni supaya jelas, supaya ada geraku. Ya Allah, minta lah tidak ke neraka dahulu terus ke syurga yang penuh dengan nikmat ni tak? Begitu. Kita dengar ni nak suruh masuk ke hati. Masuk ke hati untuk menambahkan lagi keimanan. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah alaina futuhal arifin warzuqna fahmas sabiqin walhiqna bis solihin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillah Rabbil Alamin. InsyaAllah panjang umur minggu depan kita sambung lagi lah seterusnya sehingga habis kitab ini. InsyaAllah. Dan insyaAllah pada malam ini